Korang tahu tak apa maksud spesifikasi yang ada dekat rod ni? Tak tahu? Jom belajar. Setiap rod akan datang dengan spesifikasi yang berbeza. Spek ni biasanya ditulis kat blank ni. Dalam video, kita susah nak nampak. Jadi, saya akan pakai spek melencong ni ada spesifikasi yang sama dengan rod tu. Tahu tak apa maksud spesifikasi ni? Tak tahu. Mudah je. S5104. Maksudnya, rod spinning panjang 5 kaki 10. 4 tu 4 pieces. UL. Maksudnya, ultralight. Rod ini panjangnya 5 kaki 10, 4 pieces, rod ultralight. Line 1 ke 6 LBS. Maksudnya, line yang direkomend untuk rod ini ialah 1 ke 6 LB sahaja. Jadi, bila anda pilih tali mancing, minima 1 pound, maksima 6 pound. Leo, max 7 gram. Maksudnya, rod ini mampu membuat lontaran maksima 7 gram sahaja. Jangan lebih. Kemudian, action part. Maksudnya, pergerakan tidak lebih pantas daripada biasa. Tip rod akan kembali kepada posisi asal dengan cepat. Senang cakap, rod ni biasanya gerak sedikit. Jadi, pemilihan rod sangat penting pada pemancing yang sukakan game all-rounder. Water pun, SP pun boleh. Anda belajar sesuatu? Jika ya, jangan lupa like, komen, share dan save. Kita jumpa lagi.